menerbangkan gelembung sabun. Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Kalau Mimilin tentu saja jadi putri. Aku ingin jadi pembuat roti seperti ayahku. Wah, kalau Marilyn pasti jadi pembuat roti yang hebat. Suatu hari nanti aku ingin roti buatan Marilyn yang banyak. Tentu saja. Kalau Sakurako? Aku ingin jadi penyanyi, tapi aku selalu gugup. Kalau Sakurako pasti tidak apa-apa, karena selalu melakukan yang terbaik. Iya. Kalau Kiko ingin jadi apa? Karena suka berenang, aku ingin menjadi putri duyung dan ingin berenang di lautan yang luas. Putri duyung itu kan cuma ada di dongeng-dongeng. Mana mungkin bisa? Bagaimana ya? Kalau Niki memang tidak mungkin, soalnya tidak bisa berenang sih. Hah? Memangnya salah ya kalau tidak bisa berenang? Tidak salah sih, tapi orang yang tidak bisa berenang tidak akan mengerti. Tapi aku mengerti, Mimilin juga ingin jadi putri duyung biar bisa bertemu pangeran tampan. Lihatlah, ibuku membalikan buku ini. Putri duyungnya cantik kan? Benar, seperti berada di istana bawah laut. Gelembung sabunnya indah. Mimilin, itu bukan gelembung sabun. Hah? Masa sih? Soalnya, bukannya di dalam laut tidak bisa membuat gelembung sabun. Ini adalah buih laut. Oh, begitu? Oh iya, kita main putri duyung dengan menggunakan gelembung sabun? Iya. Nah, kalau begitu setelah makan siang nanti kita main putri duyung yuk. Hah? Kiko dan Sakurako juga ya? Iya. Maafkan aku harus belanja dengan ibuku. Hah? Inilah tendangan ajaib super special Billy Flappy. Waduh! Aduh. Sepertinya kalian senang sekali. Kiko? Ini apa, ayo? Gelembung sabun? Tepat sekali, ayo kita main sama-sama. Maksudnya? Entahlah. Banyak yang terbang. Sabun dengan Mimilin dan teman-teman? Kalian jadi kasihan dan mau mengajarkanku yang tidak bisa main gelembung sabun, kan? Ayo kita bertiga bermain! Yeah! Bukankah sebaiknya diajarkan oleh Sakurako yang selalu bersama-sama denganmu? Dia sedang pergi dengan ibunya. Bagaimana kalau jujur saja bilang tidak bisa? Begini, anak perempuan itu ada macam-macam. Baiklah. Dengan sedikit lebih pelan dong. Pelan-pelan? Itu terlalu pelan. Tidak bisa. Aneh sekali, padahal kan gampang. Padahal cuma ditiup biasa saja. Biasa itu seperti apa? Oh, biasa saja ya, biasa. Begini saja, coba pakai perasaan. Perasaan? Kalau Marilyn, teman-teman bilang kalau buih yang ada di istana bawah laut itu seperti gelembung sabun. Kamu mengerti yang dibicarakan? Entahlah. Makanya di sini laut, aku ini putri duyung. Hah? Kalian berdua ikan. Apa? Nah, berenanglah. Ayo. Baiklah. Cipuk. Flappy, kenapa kita jadi begini? Kan anak perempuan itu ada macam-macam sih, Majiro. Anak laki juga sama, tapi... Kenapa tidak bisa? Memang sebaiknya bilang saja ke Mimilin dan teman-teman. Si Majiro tidak boleh menyerah. Kalau saja kalian lebih berusaha, pasti aku jadi bisa. Yang seharusnya berusaha itu bukan kami, tapi Kiko. Mimilin bawa banyak air sabunnya. Aku juga.
sudah berkumpul. Ayo kita mulai. Akhirnya kita bisa jadi ikutan main ya. Ya, yang penting kan menyenangkan. La la la. Oh, Mimilin, sekali lagi ingin ketemu pangeran. La 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 la. La, la. Mereka sedang apa ya? Entahlah. Bagaimana ini? Masih belum bisa. Pokoknya coba dulu. Kamu kenapa? Air sabunnya tertelan. Kamu tidak apa-apa? Aku merasa tidak enak. Aku sudah tidak kuat lagi. Jangan begitu. Senang sekali bisa bermain bersama kalian. Kalau cuma tertelan sedikit, kamu tidak perlu takut. Karena itu tidak akan membuat badanmu jadi sakit. Ayo, kumur-kumur. Niki. Ayo, cepat. Ha, leganya. Tuh kan, tidak apa-apa. Maaf, sebenarnya aku belum bisa bermain gelembung sabun. Tapi karena tadi aku bilang Niki tidak bisa berenang, jadi... Tidak bisa main gelembung sabun ya, padahal kan gampang. Dengan begitu kita seri. Ayo kita coba sama-sama sampai kamu bisa main gelembung sabun. Ayo kita mulai. Niki, baiklah, aku akan berusaha. Padahal kan tadi dia sudah menyerah. Benar-benar sudah lupa ya. Kiko itu lucu ya. Walaupun ada yang tidak disukai, tapi akhirnya bisa semangat. Niki, kalau mau belajar renang, percayakan padaku, nanti ku ajari. Terima kasih, tapi sebelumnya gelembung sabun dulu ya. Baiklah, tunggu dulu ya.